ini dari Batam kita mau ke Tanjung Pinang dan naik ferry. Tuh lihat Batamnya masih kelihatan. Kelihatan enggak sih di kamera? Tadi zoom. Welcome to Batam. Welcome to Batam. Ini bye to Batam. Bye Batam. Soalnya udah selesai guys acaranya, jadi kita sekarang mau ke Tanjung Pinang. Jadi ini pertama kalinya nge-DJ naik ferry-ferian. Oke, okay? Enggak pesawat. Aman guys. Aman. Not a game, it's a rich thing. Wah, guys, kita melewati hutan. Tadi mau lewat laut. Katanya lewat laut kan? Gak ada laut-laut. Nah ini kita lewat sungai. Kue mana? Kue yang mana? Oh, ini ya? Ini yang pandan, mau yang coklat? Oh iya, yang pandan aja. Pandan aja. Coklat aja buat itu. Coklat buat Jerry. Kasih. Buat Jerry. Minum-minum guys. Ini ada aqua, gede. Oh, aqua gede ya? Kita mau manis manis gak? Manis manis. Gula 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 gula. Ayo aja yang bawa aja. Biar mau es aja. Enggak. Coklat ya? Udah kenyang deh. Banyak ngemil. Es krim coklat biar. Double tuh. Lu mau es krim nggak? Kau banget nih mau jajan. Ya udah. Panto mau es krim, Panto. Mau es krim. Durian. Nih yang seger-seger nih nanas. Ini berapa kak? 4.000. Sama ini ya? Iya, semua. Oh gadun. Ada gadun. Sega. Tuker apa? Gak boleh dituker loh. Kacang aja kembaliannya. Kacang aja. Kacang apa 5.000? Oh kacang, besti. Terima kasih. Bang, bang ada lagi bang. Ya. Aku ada. Pas aku naik ferry mau ke Tanjung Pinang, aku pikir siapa yang haus. Dapat keripik. 25.000 bisa dapat banyak. Lucu banget bentuknya.
Okay. Cobain rasanya gimana sih kalau di Tanjung Pinang kan? Di On Fire namanya itu api biru. Makanan di sini ada klub sama restoran seafood ada. Oh, ini bawang apa? Ini masak apa? Enak banget. Oke guys, kita mau istirahat dulu nih. Foto aku sampai ada di hotel. Sopan ya. Ini anti apa yang kayak gini? Hah? Itu pakai siapa? Bukan itu, no drugs. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Logo kayaknya. Masa aku ngikutin di mana? Jai. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di Tanjung Pinang. Tadi dari Batam ke sini tuh kayak 40 menit ya, Pak? Ada sejam. Hampir sejam. Ya, hampir sejaman gitu. Dan sekarang udah sampai di Pangkal Pinang, udah makan, udah aku udah tidur. Nah, sekarang kita mau siap-siap prepare nge-DJ, guys. Bajunya di sini katanya harus rada sopan. Jadi, baju yang seksi kemarin di bawah gak jadi dipakai. Di sini, guys. Oke, seperti apakah klubnya? Let's go, kita cari tahu seperti apa klubnya di sini. Karena ini kayak aku ke Tanjung Pinang ini kayak pertama kali gitu loh. Pertama kali ke Tanjung Pinang. Spesial nih. Spesial. Diem-diem. Di sawer 10.000, aku pikirnya 100.000 ya. 10.000. Terus di sini apresiasi. Ada apresiasi dong. Bank Negara Malaysia. Malaysia 50.000 ringgit. Tenang, ringgit masih ada temennya. Kamu nanti di Jakarta ada temennya. Banyak. Nah, jadi guys selalu dapat saweran seperti ini. Ya, kadang-kadang disumbangin, kadang-kadang dibelanjain sendiri. Ini paling cuma satu tas, Pak. Tukang pajak. Ya. Bapak rese sekali ngirim surat ke saya. Kalau dikasih gini maksudnya pajak apa ya? Kan dikasih orang. Bukan pajak dia. Apa? Kan dikasih. Dan ini aku jujur aja, aku tuh kayak banyak harus ngasih orang yang di Sukabumi, yang di Pelabuhan Ratu. Itu kalau ngasih enggak dikit saya karena di sana tuh ada kayak pesantren gitu ya, kayak dibagiin gitu. Terus aku ditagih pajak bingung. Kan dikasih tukang orang. Tukang pajak sama sodako gak nih masalahnya? Tukang pajak iri ya, lihat gini ya. Cuman gak seberapa, Pak. Cuma bapak tagih pajak yang pengusaha-pengusaha yang suka nyairin
uangnya itu dikedolarin yang gak disimpan di bank. Coba Pak, itu banyak. Ada, Pak. Ada. Nah, gini. Atau yang tukang sawer. Atau yang tukang sawer enggak? Ah, tukang sawer. Yang nyawer aku nih uangnya dari mana, guys? Jadi itulah guys, keseruan di setiap kota. Jadi tetap ada saweran kayak gitu. Mungkin karena mereka tuh nyawer tuh kayak suka sama dinar kini sampai kayak tadi kayak maksa banget buat kayak nyawer gitu, guys. Oke. Okay. Segitu aja. Thank you so much for watching and see you di next video. Jangan lupa like, comment and subscribe. So, support terus YouTube channelnya aku. I love you.